Rudi, apa kabar? Pak Rudi Balmater. Baik-baik, Bu. Baik-baik. Kabar baik ya. Ya. Gitu. Nah, Jakarta juga kabarnya baik-baik nih ya. Cuaca mungkin lebih kemana nih? Agak-agak sedikit kelabu atau lebih panas panas menyengat atau seperti apa ini sekarang ini? Masih mendung. Biasanya. Oh, pasti mendung ya? Oh, sore okay, sudah baik. Mulai mendung. Ya, kadang-kadang memang namanya humidity masih gitu ya. Nah itu dia ya, tapi aktivitas dan lain sebagainya sudah kembali seperti biasa kali ya Pak ya, ada hambatan dikit-dikit mungkin seperti itu Pak. Meskipun pabrik-pabrik mereka di luar Jakarta. Kedua, kelihatan ini banyak perusahaan PMA yang oleh karena 2 tahun yang lalu mereka sudah tidak bisa kirim orang-orang dari luar negeri. Kita diminta untuk menangani mengenai accounting, mengenai soal mematuhi pajak dan yang lain-lain. Jadi kebanyakan Jakarta sekarang. Jakarta lebih banyak. Oke, 70% itu mungkin lebih di Jakarta, yang lain di buat jalan-jalan kali ya Pak Rudi ya. Seperti itu. Iya, baik. Nah, yang pasti senang sekali dengan kondisi saat ini. Berharap seperti disampaikan oleh Pak Rudi tadi, kita berharapnya ke depannya lebih kondusif ya. Prediksi yang pernah disampaikan oleh beliau beberapa waktu yang lalu ini, kita masih belum bisa stabil, unpredictable gitu kan. Tapi ternyata benar ya, setelah itu gitu kan ya. Wah ini benar kan, Pak Beli yang sudah berpengalaman makan asam garam, maksudnya bukan berarti kolesterol asam urat, tetapi ya itulah, tetapi itulah yang membuat beliau jadi bisa memprediksi segala sesuatunya. Saya berpikir apa yang disampaikan beliau dikolaborasikan dengan apa yang disampaikan dokter itu sama loh Pak Rudi, ternyata benar gitu kan ya. Nah ini sudah mulai masuk kita di tahap-tahap yang kayaknya memang harus segera kita berbenah untuk ya change gitu ya. Termnya itu kayaknya pasti 380 atau 90 derajat ini ya. Seperti itu. Baik, kita punya topik yang menarik karena memang untuk ngobrol dengan berdua ini pastinya dalam family business. Jadi family office for family business owner gitu kan. Nah, beberapa waktu memang sudah dibahas masalah ini ya, tapi masih menyisakan beberapa pertanyaan sebenarnya ya. Jadi, mengapa family office itu penting? Gitu. Mengapa sih family office itu penting? Lalu bagaimana cara kerjanya gitu kan? Nah, ini beliau kan benar-benar expert di bidang family business gitu kan. Silakan Pak Rudi Balmater mungkin bisa menjelaskan mengapa family office itu penting dan bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya. Terima kasih Bu Nat dan para hadirin. Sebenarnya pengalaman kita sebagai advisor atau konsultan dari beberapa family business memang panggungnya but
itu namanya family assembly. Yang struktur kedua itu mengenai family council. Family council tujuannya adalah untuk menangani dan keputusan dari bisnis. Dan yang ketiga itu namanya family, dan itu ketiga namanya family office. So, ada tiga pengelompokan organisasi yang harus dirumuskan oleh family business. Family assembly, family council, dan family office. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita mau membahaskan mengenai family office. Dan family office ini adalah khusus untuk menangani administrasi atau kegiatan-kegiatan yang sama sekali kita punya 35, you know, keluarga dalam satu family business, kemungkinan mereka punya tax advisor. Sebab mereka akan menikmati dividen, kadang-kadang mereka juga menikmati apa namanya salary dan benefit yang lain. Atau kemungkinan mereka sudah ada bisnis yang lain. So, jadi ini kantor pajak, apa namanya, expert ini harus memberikan cara bagaimana mereka tahun ini. Kedua, masalah investasi. Kadang-kadang setiap keluarga itu kadang-kadang ada excess money. Nah, kita mau taruh uang kita sekarang, dividen, excess money, atau mungkin mereka punya investasi properti, bagaimana? Nah, itu juga harus ada namanya expert. Sebenarnya family office ini bisa juga menangani mengenai perkembangan keterampilan dari cucu-cucu ini, kan gitu kan? Sebab kadang-kadang cucu mengikuti namanya interior design atau insinyur atau menjadi aktris atau apa. Tapi kan mereka punya hak dalam bisnis. Nah, mereka biasanya ada special training yang namakan untuk bagaimana bisnis sukses atau gagal. Namanya profitability dan macam-macam. So, family office ini juga memakai pendidikan atau training dan so, banyak yang harus kita tangani dalam apa-apa namanya supaya disupport dari ini mungkin ada cara. Bisnis sendiri lebih bagus di tempat yang lain. Tempat sendiri ya. Kalau cucu-cucu anak-anak masuk di pabrik, oh, banyak lagi. Ini anak
namanya keluarga, sebab itu kantor office itu memiliki spesialis yang accounting, spesialis pajak, spesialis hukum, spesialis yang investment, dan lain-lain. So, ini sebenarnya adalah tujuan daripada namanya family office, kan gitu. Jadi atmosfer, suasana ini gak sebegitu tegang. Kalau di kantor kan harus ada direktur, harus ada manager, harus ada decision making yang berbeda, kan gitu. So, ini aturannya. Betul. Jadi suasana di kantor lebih nyaman, kan gitu. Lebih ke family gitu ya. Lebih ke family, kan gitu. So, inilah. Bagaimana strategi untuk menciptakan pertamanya? Mungkin ada banyak di antara kita yang ternyata, aduh, ternyata benar ya kita harus punya family business, benar, family office. Kalau enggak, misalkan anak datang ke pabrik, waduh, jadi semua datangnya ke pabrik semua, cukup mengganggu sih sebenarnya ya. Bagaimana Pak Rudy? Pengalaman saya, kalau mungkin generasi kedua, generasi kedua, itu biasanya ditampung di rumahnya sendiri. Jadi kadang-kadang pendiri ini mau menginginkan anaknya dan cucunya gitu. Jadi pada umumnya mereka masih bisa diakui. Tapi kalau anak-anaknya itu dan cucu, dan ini kan keluarga bersama dengan namanya banyak-banyak Indo. Nah, pengalaman saya di perusahaan semacam spirit kekeluargaan, kan gitu. Jadi si pendiri ini memang punya satu tempat di mana mereka bisa once a month, sekali sebulan, seperti teman-teman saya, ya, mereka minta maaf, ini hari ini hanya keempat minggu bulan ini kami ada namanya reuni atau get together, kan gitu kan. So get together atau reuni, nah ini biasanya dilakukan di satu tempat supaya mereka bisa mendiskus, membahaskan hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, pekerjaan atau bisnis, bukan itu. So, seperti yang saya alami dulu, mereka membahaskan bagaimana resursi dari ibu-ibu dari luar negeri. So, sekarang kan kalau mengakhiri anak-anak paling-paling setahun bisa 80.000 kalau London yang sudah jelas London sudah paling mahal.
dan family office ini yang mengatasi mengenai biaya perjalanan, biaya akomodasi dan lain-lain. Jadi tidak ikut campur dalam bisnis. Itu diambil datanya dari dividen. Jadi masing-masing anak ini punya sebagai pemegang saham ada dividen dikumpulkan di family office untuk menampung biaya-biaya untuk cucu-cucu itu. Begitu, Bu. Itu yang begitu mereka ya. Tangan. Jadi iya, jadi diambil dari dividen sehingga keberlangsungan kekeluargaan itu tetap terjadi dengan baik dan sekaligus mensupport pekerjaan itu juga bisa berjalan dengan baik ya. Memang kalau terjadi pertikaian mana enak sih ya. Jadi Kristen mana enak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Budi jika ternyata perusahaan family office-nya itu memang tidak begitu ya, memang tidak berperan karena ada tapi tidak berperan ya, karena memang ternyata harus dimulai dari masing-masing ini ada tugas, ada aturan, ada apa gitu. Bagaimana kalau itu ternyata tidak berperan? Seperti yang saya dari perusahaan biasanya itu kantor-kantor itu punya sekretaris, ada sekretaris sendiri untuk menentukan mengenai kegiatan sehari-hari. Peristiwa-peristiwa atau social donation, misalnya mereka juga ada yayasan untuk seperti setiap family punya namanya project-project seperti Kalbe. Kalbe punya sekolah, itu menangani yayasan. Ada juga yang khusus menangani proyek-proyek yang kemanusiaan. Nah, itu bisa ditangani oleh family office. Mereka harus menentukan, mereka harus menentukan untuk yayasan. Kita seperti Rotary punya yayasan untuk menampung anak-anak. Kita punya adopsi bukan? So jadi iya, iya. Jadi Rotary Club kita punya adopsi. Jadi kita harus ada apa namanya donasi. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk menampung anak-anak. Kalau ini dalam family business ada juga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan penanganan misalnya pabrik, penanganan tidak ada hubungan, hanya khusus untuk betul. Selain itu juga bisa mendekatkan ya, mempererat keluarga, apalagi ini kalau sudah aduh generasi ketiga, waduh jumlahnya udah wah saya sudah jadi membayangkan generasi ketiga, andai kata semua berjalannya menuju kepada kantor itu akan lebih tidak bisa. Jadi, nah, apakah family office itu saat akan dibuat itu harus ada aturan-aturan baku dan mendata keluarga dan lain sebagainya? Apakah harus ada seperti itu, Pak Rudi? Sekretarial yang atau administrative staff yang bertanggung jawab untuk menangani mengenai aturan dalam office itu. Okay. So, jadi ya seperti ya boleh katakan kita punya kantor yang harus menerima tamu, harus ada schedule-nya, iya, dan mereka juga ya. Mereka juga yang harus memberitahukan mengenai event atau get together. Jadi itu yang ya programnya sepertinya contoh. Jadi dia yang atur semua detail dan pengalaman
meredam konflik ya Pak Rudi? Ya, ya sebenarnya tujuan daripada family office adalah mereka harus ada pertemuan sekali atau dua kali setahun supaya anak-anak ini namanya family member ini bisa saling mengerti dan mengetahui mengenai personality dan behavior kan, bukan? Sebab kalau kita lihat anak yang sudah 4 tahun di Australia beda dengan anak yang dari Amerika. Jadi kadang-kadang kalau mereka ketemu sekali setahun sudah tahu mengenai merencanakan mengenai spacer training mengenai teknologi untuk anak-anak yang anggota dalam penanganan bisnis ini supaya mereka bisa mengerti dan mengetahui kan gitu. So inilah hal-hal ini yang akan ditampung dalam family office kan gitu. Dan kemungkinan ya juga masalah sebenarnya family office ini yang kemungkinan berhubungan dengan akar-akar ekonomi, kemungkinan untuk melakukan semacam seminar para pemimpin dan sebagainya. So, jadi kadang-kadang yang saya lihat pada seminar Singapura itu adalah namanya financial center. Sedikit saya kepengen tahu mungkin ada banyak ya sebelum saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Memang sih berbagai konflik yang saya ketahui banyak terjadi ya Pak, yang di sebuah perusahaan keluarga berawal dari mesra lalu berujung dengan pecah kongsi dan akhirnya ada bahkan di tahun saya tahu banget di tahun 2004-an ya ada perusahaan ya dulu sih belum ada online ya, masih perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan akhirnya bisa saling gugat dan lain sebagainya. Nggak cuma itu, bahkan ada perusahaan, pokoknya banyak deh, nggak banyak lah, 1, 2, 3 mungkin ya. Nah, konflik itu memang melanda di banyak perusahaan. Sebenarnya konflik-konflik itu terjadi, sebenarnya gini, kalau kita berpikir secara sehat gitu, masa sih sama-sama keluarga kok saling perang, saling memasukkan ke mereka masing berperangnya di meja hukum gitu loh. Nah, itu biasanya berawal dari apa, Pak Rudi? Berawal dari apakah konflik itu terjadi? Ada beberapa penyebabnya dalam family business. Yang pertama itu yang nomor satu itu bagaimana
dalam apa namanya ini bisa juga berdasarkan namanya konsensus. Jadi lima itu harus say yes kan gitu. Kalau satu no, jadi mereka tidak akan melaksanakan. Tidak ada hubungan dengan namanya shares kan gitu. Tidak ada hubungan dengan saham. Sepakat begitu. Nah itu yang pertama itu adalah decision making process. Yang ada kedua itu adalah menjadi juga ribut dalam kepemilikan saham. Kenapa saya hanya 20%? Kenapa yang adik saya tak 20%? Tapi yang memutuskan ini adalah sendiri waktu itu. Tapi yang sudah diatur, jadi ini yang harus diperhatikan dalam aktivitas penyebab dari namanya konflik. Pertama, decision making process. Yang kedua, ketiga, mengenai kebijaksanaan dari remunerasi atau benefit yang dinikmati oleh mereka dalam bisnis. Kan gitu. Ya, dalam bisnis ini ada yang aktif, ada yang pasif, kan gitu kan? Nah, bagaimana polisi? Bagaimana polisi yang aktif harus menikmati salari, menikmati bonus, dan menikmati benefit-benefit seperti perjalanan, apakah bisnis kelas atau ekonomi kelas, atau mendapat Mercedes-Benz atau Corolla, Toyota. Nah, ini hal, hal-hal ini yang harus juga menjadi penyebab dari apa namanya konflik ketidakadilan gitu ya, merasa ada seperti sebuah ketidakadilan padahal ya masih sah-sah aja kalau kalau tidak melakukan apa-apa seperti itu ya Pak. Betul ya? Betul Bu. So yang lain adalah bagaimana retirement atau pensiun dari beberapa anggota keluarga, apakah mereka harus menikmati namanya sesuatu supaya mereka bisa aman dan betul sejauh mana perusahaan ini bisa jelas harus menikmati apa yang dibangun oleh papa yang pada saat ini sudah tidak ada. Ya, jadi, betul betul. Nah, kalau kita lihat bagaimana seseorang dokter, bagaimana kehidupan seorang teacher, guru, bagaimana kehidupan dari bisnis kan gitu kan. Ini kan beda-beda Bu, sebab ada fasilitas yang masing-masing profesi kan gitu. So, jadi mereka sudah memutuskan bahwa dividen yang akan dinikmati setiap tahun harus dibagi equally dari 3 orang. Dan supaya mereka namanya ada penambahan penambahan yang equal dari yang itu. Meskipun yang satu aktif dalam bisnis, tapi yang adik atau teman juga menikmati. Terima kasih.
kesehatan menyalahkan juga jika sesuatu itu terjadi. Mungkin seorang pendiri ada sayang sama anaknya 1A, 1B gitu kan ya. Nah, mungkin pendiri juga banyak. Ini kasus yang saya temui, ini ada yang bertanya nih Pak. Nah, yang bertanya ini juga kasusnya adalah ayahnya menikah lagi gitu kan ya. Ayahnya menikah lagi gitu, menikah lagi karena ibunya sudah nggak ada. Nah, pertanyaan saya bacakan ya Pak ya. Nah, ini terima kasih Pak Budi untuk sharing hari ini. Siapa sebenarnya yang memiliki kompetensi untuk penanganan marketing, penanganan produksi, penanganan keuangan dan lain-lain. Jadi harus ada aturan yang jelas dalam penanganan bisnis ini. Sebab kalau tidak ada, itu adalah menjadi salah satu masalah yang kita hadapi masa depan. Tidak semua anggota keluarga punya hak, tapi bisnis punya juga tanggung jawab kan itu. Seperti pengalaman saya di Filipina, mereka ada aturan mengenai kualitas orang yang bisa masuk. Apakah itu anak saya? Apa anak saya apa harus melakukan namanya human resource. Kalau memang dia ada masalah, ini bisa dibantu seperti itu. Itu namanya tadi yang family office. Family office yang menangani kalau dia sebab bisnis ini yang mencari nasi goreng, nasi uduk, nasi ramis kita kan gitu kan. Dan untuk mendapat nasi ramis, nasi goreng ini setiap hari harus ada orang yang mampu untuk menanganan dalam bisnis ini kan gitu. Jadi saya himbau harus jelas mengenai aturan dalam bisnis. Dan kalau keluarga mau masuk harus di tempatnya yang sesuai dengan keahliannya. Sebab pemilikan atau hak itu memang beda dengan penanganan tugas dalam bisnis. Itu yang ibu. So, ini hal-hal ini seperti ini yang kalau kita tadi. Dan yang paling penting, mereka harus menanamkan sistem tata kelola dalam penanganan bisnis. Apa itu? Pertama-tama, transparansi. Kalau ini semuanya transparan, uang masuk, uang keluar, sudah jelas.
artinya semua investasi, semua biaya-biaya itu harus ada namanya anggaran yang jelas dan disetujui seluruh pemegang saham. Kan gitu kan? Harus dimonitor. Nah, kalau sistem tata kelola ini jalan, siapapun yang ada dalam bisnis, apakah ini istri kedua atau anak yang pertama, mereka sudah jelas. Kan gitu. Ini kita open. Tidak ada yang harus di permasalahan. Sebab uang dalam bisnis ini sudah ditangani dengan baik. Saya anjurkan untuk ini jelas dulu. Kalau enggak, nanti kalau tidak ada transparansi yang memang sebagai pekerja, DNA kita memang kepada sang owner atau yang punya bisnis pertama, keluarga yang pertama? Pertanyaan ini sangat penting, tapi sebenarnya kita harus mengikuti hukum di Indonesia. Kan okay. Gitu? Nah, sepengetahuan saya, kalau memang salah satu mitra atau yang istri meninggal, memang ini masih dalam untuk 100% kalau memang sudah yang aset tidak ada, biasanya 50% itu adalah yang namanya yang masih hidup, dan yang 50% itu untuk hidup. Itulah dari itu. Ini kan ada hukum. Jadi justru itu tadi saya jelaskan ada kebudayaan Chinese, sistemnya bagus. Bagaimana porsinya? Nah, ini harus kita konsultasi dengan hukum, kan gitu. Oh, gitu supaya, ya. Supaya ada keadilan, kan gitu. Nah, sebenarnya Masalah pemegang saham ini adalah salah satu subjek yang kemungkinan kita harus tangani dengan hukum. Tapi ada juga satu yang penanganan bisnis. Nah, apakah yang orang-orang ini qualify, mampu untuk menangani bisnis? Itu soal lain, kan gitu. Seperti yang saya katakan, penanganan bisnis ini harus benar. Sebab ini yang menjadi sumber dari nasi goreng, nasi untuk nasi ramis, dividen, kan gitu kan? Beda, kan gitu kan? Ini yang kita tadi bicarakan, ya. Memang sebagai satu bisnis, tapi harus juga dan perusahaan sendiri sudah juga mampu atau mungkin kalau dia sudah dalam kebijakan anak-anak ada juga keinginan untuk bekerja di tempat lain, kan gitu kan? Itulah hal-hal yang
kan sebenarnya nih Pak Rudi, wah ini masih bersambung untuk minggu depan ini, kayaknya topik ini masih harus berlanjut karena masih ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya perlu di, aduh sayang Pak Eko, saya nggak kebagian dijawab. Ya, apa yang kita belajar hari ini? Pertama-tama mengenai bagaimana organisasi daripada family, kan gitu kan? Family yang punya bisnis. Nah, kita harus memecahkan mengenai tugas bisnis dan tugas family, kan gitu. Sebab family ini makin lama makin banyak anggota, jadi harus ada aturan. Nah, menurut Bank Dunia, memang struktur yang harus dirumuskan dalam family member itu namanya family assembly, yang menangani mengenai bagaimana mereka ada sesuatu suasana yang akrab. Sekali setahun bisa ada reuni. Yang kedua itu namanya family council. Hanya orang-orang tertentu yang harus menangani bagaimana bisnis ini yang menjadi sumber nasi goreng dan nasi manis atau juga kan gitu. Dan yang ketiga sebenarnya yang pada hari ini adalah family kan gitu. Nah, dalam perjalanan keluarga ini yang selama mungkin 10 tahun dari pendiri menjadi satu bangsa harus dilindungi dengan aturan-aturan yang baik. So, inilah Ibu, terima kasih banyak dengan kesempatan ini untuk menjelaskan mengenai family office dan penanganan mengenai family conflict. Terima kasih banyak. Iya, dengan demikian kita jadi jelas ya, jadi lebih mengerti tentang family office. Sebenarnya sering diinformasikan, tetapi memang harus ada banyak pertanyaan, maka akan semakin jelas. Pak Rudi, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih, sampai jumpa.